usaha. Haleluya, saudara. Dalam setiap usaha ini kadang terkadang kita ini saudaraku ya, terkadang kita mau menduakan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Terkadang saudaraku ya, apa yang sudah Tuhan berikan kita enggak bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Terkadang di sinilah saudaraku Tuhan ingatkan kepada saya. Haleluya, saudaraku. Supaya saudaraku saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Saya terutama datang kepada Tuhan, saudaraku ya. Berkat apapun yang saya terima, saudaraku, saya datang kepada Tuhan. Haleluya. Karena apa yang sudah Tuhan berikan itu, saudaraku, bukan daripada kekuatan saya, bukan daripada kekuatan Bapak Liana, bukan daripada kekuatan keluarga kami, tetapi semuanya karena Tuhan. Amin. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami, saudaraku, bukan karena kekuatan kami. Haleluya, tetapi semuanya karena Tuhan. Terkadang saudaraku saya tidak mengingat, kadang-kadangnya saudaraku ya, anak saya mengingatkan. Haleluya, saudaraku ya. Kadang-kadang saudaraku saya tanya kepada Pak Liana, ada kekuatan enggak, ada hanya pas banget. Kadang saya juga mau juga saudaraku melenceng daripada jalannya Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudaraku, masa enggak ada muatan. Haleluya. Kalau itu enggak cukup kan nanti untuk membagi apa, saudaraku ya, untuk gaji anggota, untuk saudaraku ya, untuk uang muat lagi, beli minyak lagi. Haleluya. Padahal firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Haleluya, dalam saudaraku. Di dalam kita mengucap syukur, saudaraku, maka Tuhan mendatangkan segala kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, saudaraku. Dan Tuhan mengajari, saudaraku, apapun yang sudah Tuhan berikan, saudaraku, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terkadang saudaraku itu yang lemah di dalam setiap kehidupan saya. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Terkadang saudaraku ya, saya juga saudaraku berkata kepada Ibu Joshua, saudaraku ya, pada Ibu Joshua, saudaraku ya, saya juga berkata kepada Ibu Joshua, kami cerita, saudaraku ya, dimana saudaraku ya menghadapi saudaraku ya, kami sudah tahu usaha yang sudah Tuhan percayakan kepada kami itu bukan karena keuangan kami sendiri. Haleluya. Karena ada orang yang menolong bagi kami. Haleluya, haleluya. Donator yang orang yang bukan tidak takut sama Tuhan, tetapi orang yang bangun berhala, saudaraku. Haleluya. Tetapi saya kadang, saudaraku, setan menyetik pemikiran. Haleluya. Saudaraku, sudah Tuhan beri, saudaraku, tetapi saya tidak bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Jikalau kita, saudaraku, apa yang sudah Tuhan berikan, berarti kita mengucapkan kepada Tuhan, kita mengutamakan Tuhan. Haleluya. Dan kita mempersatukan Tuhan dalam setiap kita. Tuhan memberikan saudaraku baik tidak baiknya, kita tetap mengucap syukur. Haleluya. 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 Itulah saudaraku kesalahan saya di hadapan Tuhan. Haleluya. Itulah pribadi saudaraku yang di dalam setiap kehidupan saya harus saya lawan. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Tetapi di sini saudaraku firman Tuhan yang bisa disampaikan Bapak Gembala Sidang, saudaraku, bagi kita supaya kita mempersatukan Tuhan. Haleluya. Di dalam segala usaha kita, saudaraku ya, di dalam segala permasalahan kita datang kepada Tuhan, bersyukur, mengucap syukur. Haleluya, saudaraku. Apapun saudaraku yang sudah Tuhan berikan bagi kita semuanya kan karena Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terkadang kita nggak menyadari, saudaraku, dan kita mengecewakan Tuhan. Haleluya. Tuhan menangis melihat kita di sorga. Apanya anakku ini sudah diberikan berkat. Haleluya, tetap enggak bersyukur kepadaku. Haleluya. Haleluya. Kadang malaikat ke surga pun kerasa saudaraku kecewa melihat kita. Haleluya, menemani kita. Kerasa saudaraku dia pun kecewa. Apanya anakku ini? Haleluya. Di situlah saudaraku Tuhan tegur saudaraku saya supaya saya itu, saudaraku ya, supaya tetap bersyukur kepada Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Haleluya, di dalam segala berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan bagi kami. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Walaupun setiap trip kami, saudaraku, membayar utang, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Apa yang kami kerjakan sekarang ini, saudaraku, bukan milik kami, tetapi milik orang. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Saya bilang kepada Joshua juga, apa yang sudah kami kerjakan, walaupun berkat-berkat apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami, kami masih membayar utang. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Dan biarlah senantiasa kita menyadari, saudaraku ya, menyadari di dalam segala kekurangan kita. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Supaya apa? Supaya kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan.